Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat secangkir kopi. Selamat pagi. Ini masih suasana Ramadan ya, detik-detik terakhir. Dan semoga kalian semua masih tetap semangat untuk melanjutkan puasanya dan memberikan sesuatu yang luar biasa di hari ini. Dan Biasa FM dan wanita pecinta kopi akan ini memberikan sebuah persembahan dari karya Dr. Ratna Dewi Bari, yaitu Rumah Kedua. Ini adalah sebuah buku yang sangat luar biasa ya, dan kita coba bacakan. Dan sinopsis dari buku Dr. Ratna Dewi Bari adalah seorang wanita Indonesia yang patut jadi panutan. Jiwa seni membuatnya mampu menulis ratusan karya sastra, menuangkan isi pikiran dan hati dalam bentuk tulisan yang indah dan menggugah perasaan. Dengan latar pendidikan seorang dokter, seorang pegawai pemerintah, seorang ibu yang sukses mendidik ketiga anaknya menjadi manusia berprestasi, dan karyanya tidak pernah terhenti. Itu background biografi dari Dr. Ratna Dewi Bari ya, sahabat online. Dan ini gue udah pilih ya naskah yang gue pingin bawain hari ini buat pendengar semuanya. Kita masuk segmen pertama ya dari buku ini. Segmen pertamanya Rezeki di Patok Ayam. Tetap stay tune ya, kita dengerin nih apa sih isi bukunya. Usai salat subuh, suamiku masih tidur lagi hingga sekitar jam 8 pagi. Sementara aku biasa terbangun sebelum azan subuh, menghidupkan pompa air dan mengisi semua bak-bak penampungan air, sambil menghidupkan mesin cuci, mencuci pakaian dan mencuci piring, masak nasi di mejer. Sambil sholat subuh, tadarus Al-Quran, wirid-wirid, menyapu dan terkadang mengepel rumah, menyiram bunga, setrika pakaian dan seterusnya dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke segmen kedua ya. Seperti pagi ini, jam 7 pagi, air PDAM sudah tak bisa dipompakan lagi. Untung semua pekerjaan yang berhubungan dengan air sudah kubereskan. Tiba-tiba bel tamu berbunyi. Aku keluar membuka pintu. Seorang pasien wanita setengah baya sudah menunggu. Selamat pagi, Bu. Saya mau berobat sama Pak Dokter. Sapanya seraya meringis, tampak menahan sakit. Oh maaf Bu, Pak Dokternya masih tidur, jawabku spontan. Masih tidur? Dia mengulangi kata-kataku seakan tak percaya. Iya, masih tidur. Ya sudah, kalau ibu mau menunggu silakan tunggu, jawabku seraya menutup pintu. Jujur, aku suka agak kesal dengan pasien yang pilih-pilih dokter begitu. Padahal aku kan dokter juga dan jelas-jelas tertulis pada papan praktek di depan itu. Tapi dari jendela kaca yang bergorden transparan sekejap kulihat pasien itu malah menuju pintu pagar keluar alias pulang. Ya sudah. Ketiga, jam 8 pagi suamiku keluar kamar, langsung menghidupkan pompa air dan menuju kamar mandi. Tak lama dia pun keluar dari kamar mandi. Air mati ya? Tanyanya padaku. Ya gitu deh, tapi tadi pagi-pagi hidup kok. Untung tadi aku sudah memenuhi semua bak, sudah menyuci piring dan pakaian, sudah nyiram bunga, jawabku panjang pendek. Oh ya mas, tadi juga ada pasien fanatikmu, waktu ku bilang mas masih tidur, dia pulang deh, jelasku. Makanya beneran tuh pepatah Cina, kalau bangun siang-siang rezeki dipatok ayam, sambungku suamiku buru-buru berlalu.
Ya, sahabat online, itu kisah pertama dari karya Dr. Ratna Dewi Bari. Sangat seru ya, dan kita bakalan masuk ke segmen kedua di hari minggu depan ya. Di minggu depan, bukan di hari. Di minggu depan bakalan kita masuk ke segmen kedua. Udah lama banget nih. BSFM dan wanita pecinta kopi nggak pernah nayangin segmen cerpenis cerita penulis. Jadi semoga hari ini membuat kalian lebih bersemangat dan tetap setia untuk mendukung channel wanita pecinta kopi dan BSFM di 107,7 radio FM online yang selalu kalian tunggu-tunggu. Dan kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di minggu depan dan see you next time. Bye-bye.